Hai, petang ni saya nak berlari. Saya nak berlari dekat treadmill tu. So, saya akan luangkan masa lebih kurang 1 jam macam tu lah. Paling lama pun hampir-hampir 2 jam. So, memang hobi saya. Memang saya suka berlari. Sebab saya pun berlari dah lebih dari 10 tahun. So tahun ni saya nak ikut standard catat maraton. Sebab saya tak pernah lagi ikut maraton tersebut. Tahun lepas saya nak ikut tapi terlepas atas masalah yang terdapat dielakkan. So harap-harap tahun ni saya akan dapat ikut maraton tersebut. So ini adalah satu satu aktiviti ataupun permulaan bagi saya untuk mengikuti maraton tersebut untuk mengekalkan lebih stamina. So saya nak saya kena lebih awal lah. Standard catat maraton tersebut akan di berlangsung pada bulan Jun kalau tak silap. Saya kena cek lagi. So harap tahun ni saya dapat ikut serta standard catat maraton tersebut. Saya mungkin akan ikut mungkin 21 km kot. Kalau mungkin ataupun 42 km, tengok macam mana. So harap-harap saya akan dapat ikut maraton pada tahun ni. Dan bukan saja standard catat maraton, mungkin lain-lain maraton pun saya mungkin nak join. Sebab tahun ni pun saya itu adalah salah satu resolusi saya pada tahun baru ni, tahun 2020. So harap-harap saya akan dapat mengikuti maraton tersebut. So saya dah warming up tadi, dah stretching. So saya nak start berlari. So itu saja daripada saya pada petang ni. Health is wealth. Kesihatan itu penting. Sebab tanpa kesihatan kita tak dapat melakukan apa-apa aktiviti. Betul tak? Okey, itu saja. Bye-bye.